Oke, kita ke bawah. Kemudian putri. Oke, dia hijau. Kemudian kalau kita ke atas, kita gerakan ke kanan dan selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video pembelajaran. Pada video kali ini kita akan melanjutkan serial coding untuk anak, di mana ini di tahapan 11 untuk coding anak usia dini antara 4 sampai 8 tahun. Yang video ini diperuntukkan untuk teman-teman guru pendidik atau orang tua yang ingin mengajarkan anaknya bagaimana cara menggunakan halaman code.org untuk belajar coding, di mana yang diharapkan adalah nanti anak-anak akan dapat berpikir secara komputasi ya, atau computational thinking, yang di situ ada proses pemecahan masalah yang menggunakan metode yang digunakan oleh komputer. Video selengkapnya tentang computational thinking bisa dicek di playlist serial coding untuk anak bagian 1 ya. Baik teman-teman, di sini kita ada lembar kerja begini ya teman-teman. Di sebelah kanan sudah ada codingnya seperti ini. Di sini ada perintah instruksi, tambahkan event agar George ya, George ini objek anjingnya ya, dia ke atas dan ke bawah saat tombol up dan down ditekan ya. Buat George mendapatkan bendera untuk menyelesaikan levelnya. Ya, baik, kita akan mulai ya dari coding paling atas ya. Ketika dijalankan, ini sudah dimasukkan ya bahwa ketika dijalankan nanti George akan mengatakan "Hi there" ya. Jadi nanti dia langsung menyapa kita. Kemudian kita akan membuat di ini ya, tombol up down ya, kanan dan kiri ya. Ini kita akan setting seperti di video sebelumnya, dia akan bergerak ya. Nah, ini sudah untuk yang ke arah kiri, kita akan tambahkan yang ke arah yang lainnya ya. Yang ke atas berarti kita tambahkan ke atas, kemudian juga yang ke arah kanan kita tambahkan, dia bergerak ke arah kanan. Nah, yang terakhir yang ke arah kiri. Oke, ini George udah bisa kita gerakan dengan menekan tombol anak panah ini ya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa lihat udah ada tambahan beberapa coding ya. Ada penambahan untuk waktu ya 1 detik, kemudian ada skor juga. Kemudian ada ya itu ya, tapi di sini belum kita gunakan semuanya, jadi kita hanya menarget ini saja ya, menggerakkan George dengan menggunakan tombol ya. Kita jalankan. Oke, ini sudah. Hi there, kita arahkan ke bawah. Oke, ternyata kita ada coding yang salah di sini. Ini belum dirubah ya. Oke, ini ke kiri, ke atas ya. Ini harusnya ke bawah. Oke. Ini ketuker ya. Maaf ya, teman-teman. Oke, berarti ini ke kiri, ke atas, ke bawah, ke kanan. Oke, siap, kita ulangi. Oke, kita ke bawah. Kemudian oke, dia
hijau, kemudian kalau kita ke atas kita gerakan ke kanan dan selesai. Oke, kita lanjutkan. Baik teman-teman, di sini ada instruksi, jadikan ini lebih menarik dengan mengubah latar belakang dan mainkan suara acak saat terus diklik. Ya, ketika kode Anda siap, klik pada George untuk mencobanya. Ya, jadi kita di ya ini digunakan untuk yang klik ya. Jadi ketika dia diklik ya, kita masukkan layarnya acak ya. Kemudian lalu memainkan suara acak juga, kita cari suara kayak gini ya. Coba kita jalankan, kita klik iya seperti itu ya, hanya merubah background layar dan juga ada suara. Lanjut di bagian terakhir mungkin ya, dari tahapan 11 kita lihat soalnya atau instruksinya. Tambahkan apapun yang Anda inginkan di permain ini. Dapatkah Anda membuat dinosaurus menghilang ketika George menabraknya? Oke, ini dinosaurus ya, ternyata ya, bukan kodok ya. Kita buat instruksi ya, bahwa George bisa bergerak, kemudian nanti ketika bertemu atau menabrak dia akan hilang. Oke, kita lihat di sini coding yang sudah disediakan. Ketika dijalankan ya, George dia mengatakan hi there, kemudian ketika diklik, nah ini kita hilangkan aja supaya tidak terlalu banyak. Nah yang ini berarti dia sudah kiri, atas, bawah dan kanan, kayak ini kode yang tadi masuk di sini ya, berarti dia sudah bisa bergerak. Kemudian kita akan tambahkan yang ini nih. Jadi ketika dinosaurus bertemu dengan George, ia akan di sini menghilang, berarti ya dinosaurusnya kita masukkan. Ini ada tampilkan, nanti kita ubah untuk sembunyikannya. Sembunyikan seperti ini. Kita coba. Oke, kita jalankan. Dan berhasil. Oke, dan selesai, kita selesaikan. Baik teman-teman, ini akan kita lanjutkan di video selanjutnya ya, untuk level 12. Jadi tetap di channel video pembelajaran. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan dari video-video yang telah diposting, silakan di kolom komentar. Terima kasih untuk dukungannya. Mudah-mudahan video-video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel video pembelajaran untuk mendapatkan update video terbaru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.